Bayangkan jika sore bersantai di pinggir pantai menunggu sunset, keren banget. Saya akan ajak kalian untuk mengenal tempat ini. Selamat datang di Pantai Sebalang. Ini adalah bagian dari pariwisata Lampung Selatan. Aksesnya tidak terlalu sulit, dari Bandar Lampung cukup lebih kurang 40 menit menuju ke arah Tarahan. Nanti pada saat tanjakan Tarahan berbelok ke kanan dan mengakses jalan terus ke kanan hingga mencapai ke bagian pantai. Nah, ini adalah suasana dari pengelolaan Pantai Sebalang dengan suasana yang sangat baru. Dengan adanya beanbag, suasana pinggir pantai, akses pantai yang begitu dekat, dan penataan lokasi kafe yang begitu homey dan nyaman banget. Coba perhatikan, kalau bersantai di pinggir pantai, lalu menikmati suasana sore dan menunggu saat sunset bersama teman-teman, pasti sangat menyenangkan. Semakin lengkap karena di sini banyak sekali tersaji jenis makanan, minuman untuk menemani bersantap dan juga bersantainya kamu. Tenda-tenda yang ada di sini juga bagian dari tempat bersantai. Jadi kalian bisa tuh santai di dalam tenda, ada meja untuk menaruh makanan dan minuman yang sudah dipesan. Suasana semakin jelang sore, semakin malam, semakin rame karena akses ke sini memang sangat mudah sekali. Bang Akbar, cerita dulu tentang Pantai Sebalang dan konsep yang Bang Akbar tawarkan di belakang kita ini. Konsep yang kita tawarkan ya konsep santai sih sebenarnya, slow, duduk-duduk sambil nikmatin apa namanya suasana pantai sambil nunggu sunset, kan? Ya konsepnya begitu sih. Nah, dan nanti pun ke depan kita, dan sini juga ini kan warung-warung sebenarnya masyarakat semua. Betul. Ya, jadi di masa pandemi ini alhamdulillah kita bisa membantu perekonomian masyarakat sebenarnya. Pantai Sebalang. Jadi sebenarnya Pantai Sebalang ini sudah ada lama ya Bang ya, tetapi ya, Abang melakukan penataan menjadi lebih modern ya, dengan fasilitas yang ditawarkan jadi lebih banyak gitu. Ya, jadi nanti proyek yang depan pakai yang begini, pakai beanbag. Nanti insya Allah sampai ke sana. Oh gitu. Ya. Wow. Oke. Jadi buat kalian semua yang mau menikmati suasana pantai, nggak jauh dari pusat kota Bandar Lampung nih ya, tinggal main ke sini dan ini suasananya benar-benar nyaman banget, apalagi sore ya Bang ya. Ya. Sip. Nah nanti kita. Kaminya sore memang Bang. Sore. Dan ini ada live musik juga nih Bang. Ada, ini lagi setting. Iya. Setting. Cuman. Ya, lagi setting. Oke. Jadi buat kalian semua ikutin terus momen kita semua di Pantai Sebalang untuk malam hari ini. Makasih Bang Akbar. Siap. Nah, sebagaimana penuturan Bang Akbar bahwa penataan dari kawasan Pantai Sebalang ini masih akan terus dilakukan untuk menambah beragam fasilitas dan sarana-prasarana penunjang dari indahnya pantai ini. Kita dengar nih, apa yang menjadi kesan para pengunjung yang bertandang ke Pantai Sebalang. Selain makanan, fasilitas, minuman, dan seluruh hal-hal menarik di sini. Keren banget sih, udah kayak ala-ala Bali. Jadi di Lampung sekarang udah ada view gitu. Keren. Jadi recommended ya? Recommend banget buat warga Lampung untuk kesini. Ya, setuju sekali bahwa penataan memang harus terus ditingkatkan untuk menambah kesan menarik. Salah satunya nih area parkir yang menurut saya harus berada di tempat terpisah, jangan di area lokasi yang menarik ini. Lagi di mana, Dit? Di Squid Balang ya. Iya. Tempat di Squid Balang dan ternyata kayak nyangka kalau Lampung tuh punya tempat yang seenak ini, senyaman ini. Sepewe ini. Kalau kita naik zaman sekarang. Mungkin yang ketika kita datang tuh, rame banget, kayaknya enak banget. Ternyata kenapa rame? Karena emang nyaman banget, udah gak usah ngeliat yang takut gimana-gina. Enggak, tenang aja, protokolnya juga aman di sini. Kita juga harus tetap aware sama diri sendiri, karena kita juga pakai masker kok tadi. Jadi
sip banget untuk teman-teman yang mau datang menyantai-nyantai, menghilangkan penat, apalagi kebanyakan libur ya. Biasa liburan ke mall kan udah biasa banget, kita cari yang beda. Kebanyakan di rumah karena takut-takut, gak usah takut-takut lagi, kesini aja sekarang. Yang penting tetap jaga kesehatan, bawa hal-hal untuk kebersihannya ya, hand sanitizer dan selalu masker. Social distancing. Sip, gitu. Nah, jadi tepat banget nih kalau kamu menghabiskan waktu sore bersantai menikmati sunset bareng orang-orang terdekat, keluarga, pacar, teman, siapapun di tempat ini. Pantai Sebalang, rekomendasi banget buat kalian yang ingin bersantai dengan cara yang berbeda. Nah, buat kalian ingin datang ke Pantai Sebalang, ada yang istimewa nih karena setiap Rabu malam Kamis, Sabtu malam Minggu dan Minggu malam Senin akan ada selalu penampilan live musik. Jadi akan ada performa dari penyanyi, musisi yang disiapkan oleh pihak pengelola dari Pantai Sebalang. Dan tak hanya itu, di sini juga menyediakan buat kalian yang ingin melakukan camping di Sebalang dengan paket tenda 1 ya. Itu harganya hanya Rp225.000. Sudah mendapatkan tenda untuk 3 orang, makan malam, sarapan. Wah, lalu ada yang lebih murah nih, Rp150.000 untuk paket tenda 2. Untuk 2 orang, makan malam dan juga sarapan. Serta tenda atau harga dari tenda yaitu 3 orang Rp150.000 dan untuk ukuran 2 orang Rp100.000. Menarik sekali, jadi tunggu apa lagi? Bisa bersantai di sini hingga sampai bermalam, menikmati suasana dan juga ada live music performance di setiap Rabu, Sabtu dan Minggu. Ditunggu ya kedatangan kalian semua. Sebalang, Tarahan, Lampung Selatan. We'll be right back.